acara selanjutnya yaitu penampilan tari Merak yang akan dibawakan oleh Wisnasari, Ferawati, Sinta, dan Nengkulia. Kepadanya kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Penampilan tari merak yang baru saja ditampilkan oleh siswa-siswi SMK Bangun Bangsa Mandiri Kandang Haur. Baik, kita lanjut acara yang berikutnya, yaitu prosesi adat Toya 2020-2021. Kelas 12 upacara adat Mabag Pengantin 104 siswa SMK Oh,
kopi bos beras kiri wong sakit tanggok kang hormati ada ngoklani ngajan dilali keringan mas kopi bos beras sakit tanggok Sarah Budeko
Pantas luar, pantas luar.
para siswa kang jaler uga kang istri ingkang bapa bangga akan dikrasa telung tahun lawase sirakabe tek didu tek gembleng tek tulari ilmu inggih meniko ilmu keagamaan kemasyarakatan ilmu sains ugane ilmu teknologi sirakabeh lir umpama digodok ning kawah candra di muka telung taun lawase anggone ngecek ilmu supaya sirakabeh dadi wong kang berguna kanggo wong tua kanggo bangsa lan negara lan uga agama seniki kelawan keikhlasan ingkang penuh teriring doa kang nyata restu kang pangestu sing bapa lan sekabeh guru-guru bapa kudu lepas sirakabeh demi anggone nglanjutaken ilmu kang luwih dhuwur lan nempuh urip sing sebenere sirakabeh dadi manusa kang paripurna kang bisa bangun masyarakat bangsa lan negara kanggo kejayaan bumi pertiwi bapa ora ake ngupai wejangan bapa mung cuma nitip sabdane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing unek-unene kados mekaten an kathir ibn abdillah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi sing arti jawane kurang luwih mengkene kanjeng Nabi Dawud isu nitipaken rong perkara kanggo sirakabe sapa wong sing gepekan rong perkara wau niscaya uripe ora bakal nemoni kesesatan atanapi kesasar kenapa rong perkara wau ora nanalian yaiku kitabullah Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah atanapi Al-Hadis siji maning sing perlu dadia pengingat bareng sirakabe bahwa paradigma masyarakat sekian maknani arti kesuksesan sing cuma diukur karo kededuean harta tahta lan popularitas iku ora berlaku kangge alumni SMK BBM Kandahau anangin kesuksesan orang nanalian yang dikusa ucape kata Nabi Sabda Nabi inggih menika khairun nas anfa'uhum linnas sing artine kurang luwih sebagus-bagus manusa yaiku manusa sing paling duweni manfaat kanggo manusa liyan wis mung semono saran lan petua uga petunjuk sing bapa mudah-mudahan bisa kecekel kebujeng dening sirakabe kanggo ngadepi urip dan keuripan sing bagi dugi amin ya rabbal alamin ke acara yang berikutnya
yaitu menyanyikan lagu himne guru dan terima kasih guru, dilanjut pembacaan ikrar alumni. Mengingat waktu sudah semakin siap, mohon para wisudawan-wisudawati agar hati-hati menaiki tangga yang sudah disediakan. Ya, untuk menaiki panggung secara bergantian. Maju lagi, di depan tuh masih pasang. Mohon kerjasamanya agar tidak live streaming atau mengupload foto di waktu sekarang. Inilah wisudawan-wisudawati SMK Bangun Bangsa Mandiri Kandang Hau tahun 2020-2021, terdiri dari 3 jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor, disingkat dengan TBSM, Teknik Komputer Jaringan, TKJ, dan yang terakhir jurusan multimedia dengan disingkat MM. Berjumlah 104 siswa yang akan dilepas di hari ini. Dari berbagai penjuru kecamatan, baik Kecamatan Kandang Hau, Gabus Wetan, maupun Kroya.
segala pengorbanan. Wahai guruku, buat sebuah puisi sederhana untukmu. Tempatku mengaruni samudra ilmu, ku persembahkan khusus padamu. Wahai sekolahku tercinta, di sini aku mengenal banyak teman, hingga menemukan sahabat tersayang, menemukan kekasih pujaan, menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan. Sekolah di mana aku menemukan jati diri agar berguna bagi bangsa dan negeri. Di sekolah ku temukan ketulusan dari seorang guru. Di sekolah pula aku belajar tentang ilmu. Ku belajar indahnya kebersamaan, diskusi dalam menyelesaikan perbedaan. Sekolahku, semoga engkau jaya selalu,
menjadi tempat mendidik putra-putri bangsa, menjadi generasi penerus yang berguna. Aku ucapkan selamat tinggal, wahai sekolahku tersayang. Kau tak akan pernah aku lupakan, meski seiring perkembangan zaman. Ibu bapak guru, ini aku 3 tahun yang lalu. Kuharap pagi ini engkau baik-baik saja.